seluruh anggota, yaitu pemungutan suara dan penghitungan suara, harus kita antisipasi bersama agar dapat berlangsung dengan aman. Polresta menjelang pelaksanaan hal-hal tersebut. Para seluruh personil Polda dari DIY terlibat. Tugas pengamanan pemilu sebanyak 150 personil terdiri dari 31 personil di Jakarta, 30 personil di Bandung, 2 Padang dan 2 Kota. Polres Gunung Kidul sebanyak 300 2 Padang dan 2 Kota. Mas, kita tidak mampu membuat Mas itu bangga. Mas bangga. Kenapa? Karena ada di bagian dalam sejarah. Menyanyikan lagu. Ya. 64 personil. Siap. Samapta 30. Siap. Enggak, coba dicek. Siapa? Kalau ada yang kurang. Oke ya, semuanya. Siap. Berapa hari, Pak? Siap. Dari kenapa lagi fasilitasnya? Siap. Enggak, maksudnya ini. Ada enggak perlengkapan kalian? Rolling bed. Siap. Udah semua? Siap. Ini uang anggaran. Siap. Harus sehat. Siap. 80, Komandan. 80 ya. Samapta. Bisa nanti. Raiman. Rebas. Pak Darto. Siap, Jenderal. Pegang pasukan dengan baik ya. Siap, Jenderal. Laksanakan. Pak Daniel. Siap. Ya, Pak Remas. Siap, terus, Jenderal. Siap, Pak. Siap, Pak. Jadi kita jumlah personil yang kita geser itu sebanyak 933, di mana spesifikasi yang kita butuhkan untuk Polres adalah perbantuan PAM TPS yang terbanyak itu di wilayah Gunung Kidul, sehingga menutup kekurangan daripada personil Polres dalam menjaga pengamanan atau pengamanan di TPS. Kemudian selain itu kita juga menyiapkan Samapta dan Brimob sebagai kendali dari Bapak Kapolres, Kapolresta untuk bisa mengendalikan situasi yang ada di wilayahnya. Kemudian setiap pasukan juga sudah dilengkapi dengan perlengkapan perorangan, demikian juga sudah dilakukan pelatihan dan juga dibekali buku saku yang seperti ini ya. Jadi mereka bisa melihat apa yang harus mereka kerjakan sehingga tidak jadi salah dalam pelaksanaan tugasnya. Itu mungkin ya, bertugas selama berapa lama? Dari mulai tanggal 13, 14, dan 15. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.